tanah yang bertuah. Taman cinta merdeka, kasih di hatiku ini. Untukmu tanah pertiwi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita berada di Port Dickson bersama saya, saudari Shailina, akan menerangkan apa aktiviti kita pada hari ini. Apa aktiviti kita hari ini? Okey, pada hari ini pukul 9 kita akan start aktiviti di sekitar PD. Kita ada 4 aktiviti. Satu, beach cleaning, bersihkan sekitar pantai. Satu lagi, pembinaan roda logo, logo Trans Satu Malaysia. Kita akan letakkan dua tayar dekat satu dekat bawah ni, satu lagi dekat atas. Okey, lagi satu, penanaman pokok, pokok ketapang. Ada 15 pokok kita tanam dengan kerjasama pihak MPPD. Diorang pun akan turun untuk bantu kita lah, guide kita untuk tanam pokok. Dan satu lagi, kita akan buat edaran ebit dan kutip tabung di sekitar kawasan pantai. Ebit ni untuk mencegah Aedes. So tu je kita punya aktiviti. Anggaran pukul berapa kita akan habiskan aktiviti ni? Okay, anggaran kita bajet sampai pukul 12 sebab penanaman pokok tu kita tak gali lubang lagi. So ambil masa sikit lah sampai pukul 12. Pukul 12 kita habis aktiviti. Okay, terima kasih saudari Shailina. Sekian saja daripada saya, Haslinda. Terima kasih. Okay, menurut kata saudari Shailina, kita akan membersihkan kawasan pantai. Jadi apa pendapat Otai tentang aktiviti sebegini? Okay, aktiviti ni memang menarik lah. Kita bagi sumbangan kepada masyarakat. Pasal apa, aktiviti macam ni digalakkan lah. So, kita buat keputusan yang tepat dan baik lah. Alright. Mengikut apa yang diberitahu oleh Shailina, kita akan menanam pokok ketapang. Jadi, apa kebaikannya sebenarnya menanam pokok ketapang ni? Okey, pokok ketapang ni dia memberi kita apa ni, orang kata pokok tu besar, jadi dia rendang. Jadi untuk masa depan baiklah, pasal apa dia boleh kita berteduh. Dan pokok ni pun digalakkanlah, dia banyakkan lagi dengan keadaan cuaca panas. Dan pokok-pokok ni dia mengeluar, dia selain daripada dia pergi redup kawasan tu, dia keluarkan oksigen tu untuk kebaikan untuk kita lah. Okey, sekian saja pada saya, Haslinda. Terima kasih. Wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat datang kepada peserta-peserta ekspedisi Kayuhan Merdeka daripada pihak Universiti Teknologi Malaysia, Kolej Perdana Sekudai Johor. Jadi saya ucapkan tahniah kepada peserta-peserta Kayuhan Merdeka ini kerana dengan jayanya telah sampai ke sini untuk acara program penanaman pokok yang dianjurkan oleh pihak urus dia sendiri. Jadi saya juga berbangga dengan kejayaan-kejayaan pihak-pihak daripada peserta-peserta ini. Jadi untuk hari ini kita ada acara penanaman pokok. Kami daripada pihak Majlis Perbandaran Port Dickson mengucapkan tahniah dan selamat datang pada peserta-peserta. Dan untuk itu kami ada menjalankan program penanaman pokok untuk disertai oleh pecara kembara kayu merdeka ini. Jadi peserta-peserta ini kami beri ada 15 batang pokok, 5 batang pokok, pokok ketapang dan juga 10 batang pokok, pokok jenis spesies bitanggo untuk ditanam oleh peserta-peserta ini di Pantai Seri Purnama Port Dickson. Di sini ini adalah keadaan situasi Pantai Purnama Port Dickson dan saya harap pihak daripada peserta Kayuhan Merdeka ini berjaya melaksanakan kerja-kerja penanaman tersebut. Oleh itu, saya rasa setakat ini yang saya dapat sampaikan dan saya beritahu dan saya harap program ini berjalan dengan baik dan mencapai kejayaan serta matlamat dia. Okay, sekian, terima kasih. Saya penduduk di Port Dickson lah. Mengucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar UiTM Sekudai. Okay. Sebab menjayakan program yang untuk air merdeka ni kan. Merdeka! 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 Merdeka.